Ngomongin bug di GI Mobile Legends yang meresahkan. Lagi heboh-hebohnya nih sekarang ya sama bug di GI guys. Bug ini tuh meresahkan banget. Sampai-sampai ini hero auto ban di MPL Filipina karena bug ini. Bug-nya itu bisa buat musuh kita menjadi ada tanda merah di samping. Caranya tuh kalian harus mati dulu sampai jadi telur dan kalian basic attack ke musuh yang kalian targetin. Nantinya hero yang kita targetin itu bakal ada tanda merah-merahnya guys. Hero yang ada tanda merah-merahnya ini kalau kita scroll map bisa kelihatan posisinya di mana. Sampai-sampai di rank banyak yang pakai ini hero karena mau cobain bug-nya. Wah itu sih rese ya. Kalau gitu kita bisa langsung tahu posisi musuh di mana ya, sangat curang sih. Tapi gua rasa kalau ada bug-bug ini pasti bentar lagi juga Moontoon bakal langsung nge-fix sih guys ya. Kira-kira kapan di-fixnya? Mungkin pas video ini naik udah di-fix juga sih. Kita lihat aja langsung nanti di Mobile Legends.